Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan unboxing sebuah lensa Canon ya, yaitu lensa Canon 50mm f1.8 versi STM. Oke. Ini kita belinya di Bukalapak ya. Packingnya cukup rapi. Ini pengirimnya Hendra ya. Oke, kita buka saja ya langsung. Buka ya, diberi bubble cut. Ya, kita buka aja. Canon EF 50mm f1.8 STM. Oke. Kita belinya kemarin seharga 1.400 sekian lah ya, sama ongkir. Oke. Sepertinya ini masih baru ini. Oke, kita buka. Nah, ini kartu-kartunya lengkap. Ini kartu garansi. Kita lihat pembeliannya kapan. Enggak ada tanggalnya ya. Nanti kita akan cek nomor mesin ini di web Canon ya. Oke, kita bisa lihat. Ini asli data script. Kita buka. Oke, ini dia. Packingnya cukup rapi. Ini, mantap. Canon EF 50mm STM. Oke. Sungguh mulus ya barangnya. Kita buka. Oke, ini udah ada filternya ya, teman-teman. Ups, sorry. Kita buka aja dulu filternya. Oke. Nah, ini masih kinclong, sangat kinclong. Oke. Yang STM ini emang tergolong agak mahal ya, karena sistem fokusnya sudah menggunakan sistem yang lebih cepat di bawah USM sih memang. Dan beratnya saya rasa lebih berat ini dibanding yang versi 2-nya.
Okay. Nah, ini ada lensutnya. Tapi ini punya saya yang dulu. Kita coba aja masuk apa tidak ya. Oke. Ternyata tidak masuk ya. Sebentar, sebentar. Ini tampaknya ukurannya beda. Oke, diameter 49 kalau yang dulu diameter 52. Ya, tampaknya enggak masuk. Ini lebih kecil kayaknya. Oke. Nah, ini yang versi 2-nya. Yaitu 52. Oke, lebih kecil sedikit. Enggak apa lah. Kita pasang saja dulu ini ya. Sebenarnya gini ya, karena memang tidak masuk. Oke, cukup sekian ya unboxing hari ini. Semoga kalian tahu beberapa macam lensa, tipe lensa dari Canon. Oke, terima kasih.